Sebagai founder Tubarum. Hari ini gue akan memperkenalkan Tubarum ke YouTubers. Tubarum itu terdiri dari Tubarum Management, Wedding Organizer, Production, dan Entertainment. Tubarum sendiri berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah sangkakala. Kenapa ya gue memilih nama Tubarum? Karena menurut gue, sangkakala itu bagi gue adalah simbol musik dari surga. Tubarum terbentuk pada bulan Oktober 2014. Tubarum terbentuk karena gue berkeinginan untuk menciptakan entertainment yang berkualitas dan menghibur. Nah, mau tahu kan apa aja sih dan band apa aja dan solois yang ada di Tubarum? Yang pertama adalah Left at Wonderland atau disebut LAW. Yang kedua, Interstellar Space atau ITS, Michelin D'Arpeggio, Jojo Chaniago, dan Jesslyn. Nah, Left at Wonderland gue kenal di komunitas jazz dan gue kenal sama mereka tuh udah lama banget. Nah, kalau Interstellar Space ya gue kenalnya karena cowok gue sendiri. Nah, kalau Michelin dan Jesslyn itu gue kenal di salah satu stasiun TV swasta. Kalau Jojo Chaniago gue kenalnya emang udah lama banget. Dia teman lama gue dan teman deket gue. Nah, beliau merantau dari Purwokerto ke Jakarta. Lumayan ya, lumayan jauh banget ya merantaunya. Nah, gue mau kasih tau nih YouTubers di Tubarum ini saya dibantu sama Kevin dan Tubarum pernah main di beberapa event nasional dan internasional. Salah satunya tahun 2014 Jack Jazz dan di tahun 2015 itu Tubarum pernah main di Java Jazz, Jazz Kutu Kampus, dan Jack Jazz 2015. Dan gathering kantor, wedding, dan yang terakhir itu adalah tahun baru 2015. Nah, kalian mau tahu kan visi-misi dari Tubarum ini? Visinya dari Tubarum ini adalah menjadi wadah bagi para seniman muda-mudi untuk mengembangkan bakatnya. Dan misinya dari Tubarum adalah membentuk kaum muda-mudi yang berkualitas dan berbakat di bidang musik. Sekian pengenalan dari Tubarum. Jangan lupa ya, YouTube-nya subscribe ya. Setelah ini setiap minggunya akan ada berbagai topik.